You have anything, Commander? God! Who are you? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Countdown yang tentunya sangat seru dan disukai oleh kalian para pecinta film action. Film ini dibintangi oleh Ken, si pemain SmackDown, dan juga Dolph Ziggler yang aksinya sudah tidak akan diragukan lagi. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Ray yang saat itu sedang menatapi foto almarhum anaknya yang telah meninggal akibat penyakit mematikan. Tak lama datanglah istri Ray lalu mengatakan kalau mereka harus segera move on dari kematian sang anak. I miss him too. Beberapa bulan kemudian terlihat seorang mafia penjual senjata ilegal bernama Budi. Diberitahu kalau Budi ini selalu menutupi bisnis haramnya dengan membuka usaha bengkel kapal. Tak lama kemudian Budi melihat monitor CCTV kalau di sana ada dua orang yang hendak masuk ke bengkelnya. Saat Budi menemui mereka, ternyata itu adalah Ray dan satu rekannya yang bernama Kendrick. Di sini Ray dan Kendrick mengatakan kalau mereka ingin membeli puluhan senjata. Akan tetapi Budi yang curiga kalau mereka adalah polisi tentu menolaknya. Budi mencoba berbohong dengan mengatakan kalau di sini hanyalah sebuah bengkel kapal biasa, bukan menjual senjata. Budi juga terang-terangan mengatakan jika memang ia menjual senjata ilegal, ia tetap tidak akan memberikannya. Sebab Kendrick dan Ray terlihat seperti polisi. Ray mencoba meyakinkan Budi dengan cara menembak Kendrick. Melihat hal itu, akhirnya Budi percaya dan bersedia menjual senjatanya. Ketika Ray sedang mengecek-ngecek senjata ilegal milik Budi, tiba-tiba para polisi berdatangan. Ternyata semua ini hanyalah jebakan agar senjatanya itu bisa dipakai sebagai barang bukti kalau Budi telah menjalankan bisnis ilegal. Kemudian Kendrick datang dan langsung menghajar Ray, sebab tembakan Ray tadi hampir saja menembus rompi anti peluru miliknya. Keesokan harinya memperlihatkan Ray yang sedang diceramahi oleh atasannya. Atasannya ini bernama Ken, si pemain SmackDown. Di sini Ken menegur Ray sebab Ray selalu membrutal tanpa aturan ketika dalam misi. Bahkan kemarin Kendrick hampir saja mati ditembak Ray. You're just worried about getting your pension, alright? Because I don't have an answer to the question. Kemudian datang lagi salah satu atasan Ray yang bernama Julia. Julia yang sudah tahu permasalahan Ray, ia mengatakan kalau Ray akan dibebas tugaskan tanpa gaji selama 30 hari. Ray sempat ingin membela dirinya sendiri, namun hal tersebut ternyata percuma sebab Ken dan Julia tetap akan menghukum Ray. Beberapa hari kemudian saat Ray bangun dari tidurnya, tiba-tiba pihak kepolisian meminta Ray untuk ikut meeting di kantor. Sesampainya di sana, ternyata para polisi tengah menguak kasus tentang penyanderaan seorang bocil bernama Anton. Ternyata saat ini Anton sedang diculik dan disandra. Bahkan para penculik itu mengirim video Anton yang akan segera dihabisi jika para polisi tidak memberi tebusan yang mereka minta. Para penculik itu meminta uang tebusan sebesar 2 juta dolar dan si penculik meminta Ray yang mengantarkan uang tebusannya di sebuah acara gulat. Pada akhirnya, walaupun dalam masa hukuman, atasannya membiarkan Ray untuk menjalankan tugas tersebut. Ketika sedang mempersiapkan semuanya, Ken meminta Ray untuk tidak mengacau dan Ray hanya bertugas mengantarkan uangnya saja. Sementara yang akan menggerebek si penculik adalah petugas polisi yang lain. I know that. Yes. Good. Singkat cerita, akhirnya Ray masuk ke gedung arena gulat. Kemudian ia duduk di kursi nomor 27 sesuai permintaan si penculik. Ternyata di kursi itu sudah ada sebuah ponsel. Di dalam ponsel itu, si penculik menyuruh Ray untuk menyimpan uangnya di barisan paling depan.
Dan jika Ray tidak menuruti perintahnya, maka Anton akan dihabisi. Setelah menyimpan uang tersebut, Ken segera menyuruh Ray untuk kembali. Alright, Ray, you're done. Walk it back. Alright, everyone, sit tight. Tak lama kemudian datanglah si penculik yang mencoba mengambil uang tersebut. Si penculik yang tidak bodoh, ia pun segera menukar tas itu sebab para polisi pasti sudah menyimpan alat pelacak. Why isn't the signal moving? Di balik itu, Ken menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menangkap si penculik. Sementara Ray diminta oleh Ken untuk tidak ikut campur. Ketika salah satu polisi anak buah Ken hendak menghentikan si penculik, tiba-tiba... Ray yang melihat si penculik telah menghabisi rekannya, ia pun segera berusaha mengejar. Di tengah kejar-kejaran itu, salah seorang pegulat yang menyangka Ray hanyalah seorang preman yang sedang mengacau, ia pun berusaha menghentikannya. Ray yang terburu-buru tentu tidak bisa menjelaskan panjang lebar dan inilah yang Ray lakukan. Take him now. Kejar-kejaran itu berlanjut sampai ke atas atap. Di sini Ray mencoba meyakinkan si penculik kalau sebaiknya ia menyerah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Akan tetapi si penculik yang tidak mau menyerah, ia malah ingin menekan pemicu bomnya yang saat ini masih menempel di tubuh Anton. Hingga dengan terpaksa Ray langsung menghabisi si penculik tersebut. Kemudian Ray memotret tato tubuh si penculik untuk mengetahui siapa sebenarnya penculik ini. Ditambah para polisi juga belum menemukan di mana Anton disandra. Ray mengatakan kepada Julia kalau para polisi hanya mempunyai waktu 6 jam 42 menit karena bom dengan jenis seperti itu akan meledak dengan sendirinya. Walaupun dalam keadaan dihukum, Ray tetap akan berusaha menyelamatkan Anton. Di sini Ray melihat satu mobil yang sedang mengikutinya. Kemudian Ray mendadak mengerem hingga terjadilah tabrakan ringan. Ternyata orang yang mengikutinya itu adalah Julia. Julia bertanya seharusnya Ray ada di rumah sebab ia sedang dibebas tugaskan. Ray menjawab kalau dirinya pernah kehilangan seorang anak dan hal itu sangat menyakitkan. So you wanna help me save him? Pada akhirnya mereka berdua mendatangi sekelompok pembuat tato untuk mencari tahu siapa si penculik tersebut. Bukannya nanya baik-baik, Ray malah menghajar sebagian orang yang ada di sana. Setelah melumpuhkan sebagian orang tersebut, barulah Ray bertanya apakah kalian mengenal si penculik ini. Ray juga menunjukkan tato di tubuh si penculik yang sebelumnya ia foto. Salah satu dari mereka mengatakan kalau dilihat dari tatonya, si penculik adalah mantan geng Rusia kuno yang pernah menjalankan bisnis narkoboy dan senjata ilegal di Amerika. Dari tato itu juga orang tersebut bisa menyimpulkan kalau si penculik adalah orang Rusia. Sure you don't recognize these tats? Sebelum pergi dari sana, Julia sempat menegur Ray kenapa Ray tidak bertanya baik-baik kepada para pembuat tato dan malah langsung membrutal. Ray mengatakan jika ia tidak berbuat seperti itu maka mereka akan tetap bungkam. Di sini Ray meminta Julia untuk mencari tahu identitas Anton sementara dirinya akan mencari tahu siapa orang yang telah membuat bom tersebut. Karena Ray yakin si pembuat bom akan tahu di mana bom itu akan diledakkan. 5 hours, 9 minutes, 11 seconds, it's yours. Di balik itu ternyata Budi yang sebelumnya ditangkap oleh Ray kini sudah kembali bebas setelah menyogok hakim sebesar 5 juta dolar. Ketika Budi sedang bersantai tiba-tiba... Di sini Ray tidak lagi memperdulikan Budi telah bebas. Ia hanya bertanya siapa orang Rusia yang sering menjual atau merakit bom. Karena Budi adalah mafia kelas kakap, ia pun akhirnya menyebutkan satu nama yaitu Makarov. Diketahui kalau Makarov bekerja di kedutaan Rusia. Tak lama muncul istri Budi yang langsung menembakinya. Beruntung Ray berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Julia yang sedang mencari identitas Anton di kampung Rusia yang ada di Amerika.
sebab diketahui Anton adalah orang Rusia. Setelah melihat foto Anton, ada seorang bocil dan ibunya yang mau mengantar Julia menuju apartemen tempat dulu Anton tinggal. I just want to talk about your son. Sesampainya di apartemen, akhirnya Julia bertemu dengan paman kandung Anton. Si paman sangat kaget mengetahui kalau keponakannya sekarang sedang disekap. Julia juga menunjukkan foto si penculik dan si paman kenal dengan si penculik tersebut. Si penculik itu bernama Pavel. Di sini si paman menceritakan kalau orang-orang Rusia yang tinggal di apartemen ini adalah imigran gelap. Oleh karena itu si paman menitipkan Anton kepada Pavel yang katanya bisa memulangkan Anton ke rumah orang tuanya yang ada di Rusia. Namun entah mengapa Pavel malah menculik dan memanfaatkan Anton untuk meminta tebusan. Tak lama kemudian datanglah pemilik gedung apartemen itu dan terungkap kalau Pavel juga pernah tinggal di apartemen ini. Terrified illegals hiding in here. Владислав Павел. What? Она не знает, какой тебе плохой жизнь. Di sisi lain, Ray mendatangi kedutaan Rusia untuk mencari Makarov, yaitu orang yang sebelumnya dikatakan oleh Budi. Seperti biasa, Ray tidak mau basa-basi, ia pun langsung mengacau di gedung kedutaan Rusia. Ketika sudah bertemu Makarov, Ray menyiksanya sedikit agar Makarov mau buka mulut siapa pembuat bom tersebut. Setelah menyebutkan ciri-ciri bomnya, Makarov mengatakan kalau bom seperti itu dibuat oleh seseorang bernama Aceng Slava. Kemudian untuk keluar dari gedung kedutaan, Ray menyandra Makarov agar bisa segera keluar. Setelah berhasil keluar, ia mendapat telepon dari Julia yang meminta Ray untuk segera menemuinya. Ketika sudah bertemu, Julia mengatakan kalau ia sudah menemukan apartemen si penculik dan mereka bisa mencari petunjuk di sana. Ray juga mengatakan kalau ia sudah mempunyai nama dan alamat si pembuat bom. Setelah itu, mereka masuk ke apartemen si penculik. Di sini mereka berhasil mengetahui motif dari si penculik yang ternyata si penculik mempunyai dendam kepada Ray. Sebab Ray dulunya adalah orang yang pernah menangkap adik si penculik hingga dihukum mati. Karena Ray dan Julia tidak menemukan petunjuk lain tentang keberadaan Anton, mereka pun memutuskan untuk mendatangi Aceng, yaitu si pembuat bom. Sesampainya di kediaman Aceng, Ray dan Julia bertanya mengenai bom tersebut. Aceng mengatakan kalau memang dirinya lah yang telah membuat bom itu. Akan tetapi Aceng tidak tahu dan tidak ikut campur mengenai kapan dan di mana bom itu akan diledakkan. Who is the pretty lady? She's a police officer. Say anything about what it was for. I made many bombs for many people. That's what I do. Setelah beberapa kali diancam, Aceng tetap mengatakan kalau dirinya tidak tahu. Pada akhirnya Ray dan Julia percaya lalu bergegas pergi. Ketika Ray akan pergi dari sana, tiba-tiba para polisi menangkap Ray. Saat di kantor polisi, ternyata para polisi diperintah oleh Ken si atasan untuk menghentikan Ray karena Ray telah berbuat brutal di kantor kedutaan Rusia. Di sini salah satu rekan Ray yaitu Kendrick malah memancing emosi Ray dengan membahas kematian anaknya dulu. Diketahui Ray selalu membrutal setelah anaknya tewas. Namun karena Kendrick mengorek-ngorek lagi kematian anaknya, pada akhirnya inilah yang dilakukan Ray. Di balik itu Julia sendiri berhasil mendapatkan info kalau si penculik pernah bekerja di sebuah pabrik kayu. Julia yakin kalau si penculik menyekap Anton di pabrik kayu tersebut. Kembali ke Ray yang saat ini membrutal untuk bisa kabur dari kantor polisi. Di sini Ken atasan Ray sampai turun tangan untuk menghentikannya.
Namun pada akhirnya Ray berhasil kabur dari kantor polisi. Saat hendak pergi, ternyata di sana sudah ada Julia yang langsung membawa Ray masuk ke dalam mobilnya. Di sini Julia menceritakan kalau mereka akan mendatangi pabrik kayu tempat si penculik dulu bekerja. Sesampainya di sana, mereka menunjukkan foto si penculik kepada security. Si security mengiyakan kalau si penculik memang pernah bekerja di sini. Kemudian Ray dan Julia segera mencari keberadaan Anton. Karena pabrik itu sangat luas, mereka berdua pun memutuskan untuk berpencar. Anatoly. Ketika Julia kembali ke mobil, ia melihat pesan dari salah satu teman Julia kalau si penculik pernah menyamar menjadi teknisi di kantor polisi. Mengetahui hal itu, Julia langsung memanggil Ray untuk kembali. Mereka pun akan bergegas ke kantor polisi karena kemungkinan besar si penculik telah menyimpan Anton dan bomnya di ruangan teknisi polisi. Namun di tengah perjalanan, mereka dicegah oleh Budi dan anak buahnya. Nampaknya Budi masih sangat kesal kepada Ray atas kelakuan Ray sebelumnya. Ray dan Julia berusaha menghindar, namun pada akhirnya mereka berdua tertangkap. They're coming up on each side. Быстрее не можешь, что ли? Go on, keep going. I am. Turn. Go. What? Get out of the car. Faster. Get out. Saat Ray dan Julia dibawa pergi dengan mobil mereka, tiba-tiba Budi sendiri berhasil keluar lalu masuk ke mobil satunya. Sempat terjadi tembak-tembakan hingga tak sengaja Budi menjatuhkan granat di mobilnya sendiri. Singkat cerita, Ray dan Julia sampai di kantor polisi. Mereka berdua langsung bergegas ke ruangan teknisi yang berada di bawah tanah. Ray dan Julia berpencar agar bisa dengan segera menemukan Anton dan bomnya. Hingga pada akhirnya Ray berhasil menemukan Anton. Ray pun segera membawa Anton ke ruangan penjinak bom. Semua polisi yang ada di sana diminta Ray dan Julia untuk segera keluar secepatnya. Move, move. Go. Get out of the way. Get out of the way. Clear, clear, clear. Out, 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 out of the building. Go. I need you out of the building now. This will be fine, buddy. Well, let's go. Let's go. Come on. Move. Get back. Get over there. Let's go. Come on. Setelah sampai di ruangan penjinak bom, Ray menyuruh Julia dan satu petugas untuk pergi. Dengan seorang diri, Ray berusaha melepaskan rompi bom yang masih menempel di tubuh Anton. Pada akhirnya, Ray berhasil membukanya dan bom tersebut akan meledak dalam waktu beberapa detik lagi. Let's go. Let's go. Come on. Move. Beruntung, bom tersebut tak hanya meledakan di satu ruangan saja. Sementara Ray berhasil menyelamatkan Anton. Di luar, semua orang sangat berterima kasih kepada Ray karena jika bom itu meledak di ruangan teknisi, sudah dipastikan semua polisi yang ada di dalam akan tewas. Ken juga sangat berterima kasih kepada Ray karena telah menyelamatkan semua polisi. Setelah itu, inilah yang dilakukan Ray karena Kendrick sebelumnya telah menyinggung anak Ray. You know Kendrick's... Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.